Gaspol, gaspol mas ya. Mas Fahir, Mas Reza, terakhir Mas Pur 120. Wut. Mas Reza. 10 km pertama nampak masih pada sehat, Mas Pur. Reza. Ya. Sudah mulai masuk jalanan Loji. Jalannya dahsyat sekali. Jelek. Ngebut sekali baru noleh. Dahsyat. Oh, jalanannya jelek banget. Hati-hati. Dahsyat.
orang sudah terkewer. Akankah akan memakan korban lagi tanjakan ini? Nampak Mas Fahir tertinggal 2 meter dari depan. Semangat. Di depan Mas Pur menempel ketat Mas Tommy. Sisa 2 orang lagi pemirsa. Mas Pur masih cukup kuat menempel Mas Tommy. Masih cukup kuat menempel Mas Tommy. Mantap. Di belakang nampak Mas Reza dan Mas Fah. Ini uang untuk mengejar. Mas Fahir sudah berhasil melewati tanjakan yang cukup melelahkan. Mas Reza menyusul. Gambate Mas. Ayo Mas Reza. Mantap. Tak apa lagi Mas Fahir. Ya, kita nyusul Mas Pur sama Mas Tommy. Nampak sudah sangat jauh sekali. Tidak kelihatan. Cukup ketat Mas Pur menempel Mas Tommy. Bersisa 2 orang di depan. Tanjakan masih cukup banyak nampaknya. Belum habis tenaga Mas Pur namanya, masih cukup banyak. Mantap, Mas Fahir bisa menyusul, luar biasa sekali. Dahsyat, 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 dahsyat.
gara-gara emas omega. Memimpin Mas Pur dan Mas Fahir di depan karena Mas Tommy ada problem. Dahsyat sekali pemandangannya. Mas Pur masih cukup konsisten. Belum ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Apakah masih bisa ketawa? Mas Fahir, Mas Pur nampak masih bisa ketawa. Luar biasa. Oke, Mas Fahir. Mantap. Siapa, Pak Pur? Ya, santai, cari ramai yang sendiri ya. Trim. Gunung Batu Jonggol. Gak tahu mas, saya nggak hafal saya. Mas Pur mau memimpin sendirian. Pulangnya tinggal aja. Tanjakannya balik lagi, mas, hasil sekali Mas Pur ya. Yang lain apa? Ini berapa km lagi Mas Pur kira-kira? Katanya 65. Oh gitu, udah dekat berarti ya. Nampak terjadi kecelakaan ini. Truknya tidak kuat terguling. Finish. Mantap Jaya. Luar biasa. Mantap Jaya. Yeah, man.